Selanjutnya paslon 3, silakan menanggapi kembali dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai sekarang. Yang selalu dibanggakan sebagai paling tinggi di seluruh dunia, IPM ibu kota selalu paling tinggi di mana-mana, enggak ada yang aneh. Yang aneh itu adalah Jakarta pertumbuhannya salah satu yang paling lambat di seluruh Indonesia. Jadi enggak usah bangga. Jangan bangga dengan IPM yang tinggi. Tinggi di mana-mana, namanya ibu kota IPM-nya pasti tinggi. Yang penting itu tumbuh atau tidak. Ternyata di Jakarta ini dibandingkan di daerah lain pertumbuhannya paling rendah. Artinya tingginya itu warisan, bukan hasil karya sendiri. Itu catatan ya. Kemudian yang kedua, mengenai reklamasi. Reklamasi ini kita berencana untuk menggarisbawahi. Kalau bicara tentang masa lalu, Pak Basuki, korupsi pun sudah dimulai dari zaman dulu. Apa ya kita mau teruskan? Apakah selalu segalanya yang dari masa lalu berarti harus diteruskan? Yang sudah sekarang ada, kita manfaatkan untuk kepentingan publik. Warga Jakarta sekarang nggak punya pantai. Warga Jakarta sekarang nggak pernah merasakan rasanya berada di pesisir. Namanya aja Sunda Kelapa. Di mana nyur-nyur melambai itu? Nggak ada. Karena itu yang kita lakukan, memanfaatkan wilayah yang sudah ada untuk warga Jakarta merasakan memiliki pantai. Bukan sekelompok orang top of the top merasakan indahnya Teluk Jakarta. Biarkan rakyat kebanyakan yang merasakan indahnya Jakarta lewat tanah yang sudah direklamasi hari ini. Pendukung paslon 3, tenang,